Pemirsa, 75 PKL masih memadati trotoar Melawai. Meski mereka mengakui tidak memiliki izin resmi, namun para PKL tetap berjualan karena tidak ada pihak yang komplain. Dan berikut laporan reporter Iswari Anggit dan juru kamera Zulkifli. Ya pemirsa, sebanyak 75 pedagang kaki lima masih bertahan dengan berjualan di trotoar di kawasan Melawai, tepatnya di depan kantor PLN. Para pedagang yang berjualan di sini mengaku sudah berdagang puluhan tahun, bahkan sejak tahun 90. Memang mereka berjualan setiap hari pada pukul 7 hingga pukul 3 sore. Akan tetapi, menurut para pedagang, dengan berdagang di trotoar di sini tidak mengganggu aktivitas ataupun kenyamanan bagi para pengguna jalan. Hal ini dikarenakan trotoar yang ada di daerah Melawai ini memang sudah lama tidak berfungsi. Selain itu, beberapa waktu lalu memang Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Sandiaga Salahuddin Uno, sudah sempat mendatangi dan berjumpa dengan para pedagang. Pihaknya mengatakan bahwa tidak keberatan jika para PKL ingin terus mencari nafkah di sini, asalkan tetap menjaga ketertiban dan juga kebersihan serta kenyamanan umum. Selain itu, para pedagang juga tidak menampik bahwa memang tidak memiliki izin resmi. Namun, mereka tidak keberatan jika harus mengikuti peraturan Pemda, yakni untuk menata kembali para pedagang agar lebih rapi. Namun mereka tidak bersedia untuk dilakukan relokasi karena memang sudah memiliki pelanggan tetap di daerah sini. Dari Jakarta, Iswari Anggit, Zulkifli, iNews, melaporkan.